jumpa lagi bersama saya Elegenso. Sekarang saya berada di tempat mainan mengambil boneka ya lur. Tapi karena saya itu nggak pernah dapat boneka, makanya saya mengambil apa jajan atau snack. Oke, kita simak keseruannya. Saya punya uangnya 100 NT. Oke. Dan ini biasanya dapatnya banyak lur, sekali an itu dapat. Ini saya mau ngambil yang jajan itu Ferrero ya. Belum dapat lur, itu yang atas itu ya. Biasanya kalau yang atas-atas itu glundung. Oh. Ini kok jadi sulit ya. Ini ya lur, target saya itu kopi. Iya, dapat lur. Kopinya dapat. Dan ini permen. Ya, dapat lagi lur. Dan kalau kayak gini tuh senang sekali ya, kalau mancing ini. Ini nanti saya habiskan ini jajannya ini. Dan itu Ferrero-nya itu masih di situ. Ya ini saya anunya 100 itu ya lur, dan sudah dapat banyak sekali. Nanti saya review dapat apa saja. Oke, kita lanjutkan keseruannya. Saya mancing jajan lah, snack, karena kalau boneka itu sulit sekali, jadi saya sukanya mancing snack. Oke, kita lanjutkan lagi keseruannya gimana. Dan bikin penasaran lho ya kalau kayak gini tuh. Iya, tuh sering sekali jatuh. Itu sampai jajannya itu habis ya lor, jatuh semua itu. Wah, dua lor. Aku mau ngambil itu lho lor, Ferrero itu lho. Sulit sekali. Dapat lur, uangnya ya. Oke, karena uangnya habis saya tunggu lagi ya lur, saya mau tukar uang receh dulu. Oke guys, ini sudah saya dapat lagi 100 NT, dan kita lihat lagi gimana keseruannya mancing snack ini, karena kayaknya itu di dalamnya sudah habis, mau habis lur makanannya itu. Saya habisnya 200 NT ya, nanti kita review dapat berapa uang 200 itu, saya mendapatkan berapa jajan ya. Oke, kita lanjutkan keseruannya. Ini bukan rekayasa ya lur, ini benar-benar saya mancing di sini, dan saya tuh modalnya 200 NT. Nanti kita lihat dapatnya seberapa ya. Ini saya mau beli yang ini, ngambil yang ini, jajan yang besar itu di sana. Karena mendekati habis ya lur ini jajannya, karena sudah saya ambil semuanya. Duh, gak bisa lur, yang agak-agak bawah ini, mie aja, mie kari. Ya, dapat lur, masuk akhirnya. Dan benar gila-gilaan ini lur, dapatnya itu enggak cuman sedikit ya, bener banyak sekali. Nanti kita review berapa dapatnya. Saya modalnya 200 NT. Apalagi ya, pokoknya yang
kayak di atas ini bisa blender kayak gitu loh lur. Karena aja melorot ke bawah. Melorot itu bahasa apa ya? Ini yang bawah ini coba. Ini kok aku mau ngambil yang bawah besar ini loh. Ini itu yang bawah besar itu. Semoga dapat lur itu. Wah, sulit kayaknya. Ini kok atau yang ini ya lur. Tapi saya tuh juga nggak tahu lur, ini tuh jajannya atau snacknya ini kadaluarsa. Wah, kadaluarsa atau gimana saya juga nggak tahu, nanti sampai rumah di review lagi ya lur. Ini jajannya ini kadaluarsa atau enggak, ini sampai kosong lur karena kekambil semuanya, udah saya capit semuanya. Ini yang di dalam itu Ferrero. Ya, enggak bisa lur. Dan poinnya tinggal 2. Semoga saja dapat yang atas itu. Dan ini koin terakhir ya lur, koin terakhir. Mungkin ini yang jualan ya agak deredeg-deredeg gimana ya, karena benar saya dapatnya buat aduh banyak sekali. Oke lur, mari kita review berapa perolehan saya mencapit malam ini dengan biaya 200 NT. Kita lihat berapa banyak. Dan ini yang punya tempat capitan ini kayaknya mendredekkan diri ya, karena saya dapatnya banyak sekali, satu kresek snack. Oke, saya perlihatkan untuk Anda. Ini semua bukan rekayasa ya, ini benar-benar saya mencapitnya dengan modal 200 NT. Oke lur, mari saya tunjukkan berapa penghasilan saya, maksudnya saya nyapit malam ini tuh dapat berapa. Nih, satu temen, terus ini dua coklat, tiga ini mie kremes, empat ini hedai, ini 5 ini apa ya, snack ya ini, 5 6 ini mie karinya Korea ya ini, 6 atau 7 ya, 7 ini mie kremes, tuh banyak. Delapan snack, 9 permen milk, 7 Ferrero. Ini harganya ini 39 kalau beli lur. Dan 8 kopi muka. Nah, inilah penghasilan saya. Masih satu 11, satu kresek penuh dengan biaya 200 NT. Oke, ini satu kresek penuh ya, ini bukan rekayasa ya, ini benar-benar hasil saya mancing, biayanya 200 NT. Saya enggak bohong, ini dapat satu mie Korea ya, hangko mie, yang mie Korea pokoknya ini ya, kalau beli ini seharga 39 NT ya. Terus ini snack bentar, ini snack coklat ya, ini kalau beli ya sekitaran harga
berapa ya, paling dibikin murah aja 15 inti ya. Ini saya bikin murah ya. Terus kalau ini mie gemes ya, mie enak gemes. Ini kalau beli itu harganya di supermarket ya sekitaran apa ya, ya mungkin ya sekitar 50 inti mungkin ya. Ini dalamnya ada 3, enggak tahu nih untuk mbak-mbak yang tahu harga mie gemes ini nanti komen-komen ya. Dan terus ini coklat, cubis coklat. Ini juga enggak tahu ini harganya berapa. Kalau 20 inti kan ya enggak mungkin ya ini coklat ini seharga 20 inti. Ya mungkin ya sekitaran 25 atau 30 ya ini coklat ini. Coklat ini dan ini kadaluarsanya juga masih lama ya. Rasanya juga sudah mau habis lur. Pantesan ini bulan 4 tanggal 2 itu yang depan ya lur, ini habis ya di luar sana. Nggak tahu pantesan itu di mesin capit itu boneka. Terus ini Ferrero yang kalau beli ya seharga 39 inde. Ini kada luar sana kayaknya ya masih lama lur. Lihatin dulu kok enggak kelihatan ya. Oh masih lama lir, ini bulan 8 tahun 2019 dan ini kopi lir, ini dapat kopi lir macchiato. Ini produk mana ya, ini kayaknya produk Thailand lur ini. Ini enggak tahu kalau beli ya mungkin harganya 99 inti ya. Atau mungkin karena ditaruh di mesin capit boneka itu, atau mungkin kadaluarsanya sudah mau habis ya. Nanti tak cross check dulu ya lur, nanti takutnya tinggal berapa gitu. Kok enggak kelihatan ini sebelah mana? Nanti saya cek dulu ya lor, karena nggak kelihatan. Ini masih satu lagi, ini kabel luar sana juga masih lama lor, bulan masih lama lah 2000 ya, masih lama ini kabel luar sana. Dan ini permen kabel luar sana bulan 5 ya. Terus ini gemes yang kayak itu tadi, cuman ini yang kecil ini. Ya bulan 6 dan ini Haita, ini terakhir, ini Haita, ini kadaluarsanya masih bulan 8. Dan inilah penghasilannya ya lur, ini habis 200 NT itu dapat segini banyak ini. Tapi kayaknya kadaluarsanya itu tinggal setahunan, 3 bulan, 4 bulan kayak gitu ya. Kalau waktu kadaluarsanya itu tidak tepat ya, tidak mungkin ya dimasukkan mesin capit itu dan
200 ente itu benar mendapatkan banyak sekali ya Lur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini kalau 200 ini jarak rata-ratanya cuman satunya itu 20 ente. Jadi mungkin karena kadal luar sahnya sudah mau habis, makanya dimasukkan mesin capit. Jadi kalau main mesin capit di tempat capitan itu ya hati-hati ya Lur, takutnya anu di cross check kadal luar sahnya expirednya itu diperhatikan ya, takutnya nanti